nak buat demonstrasi selepas dan sebelum menggunakan sabun energi awam ni. Pertama sekali kita akan buat demonstrasi keseimbangan badan, kekuatan dan kestabilan badan lah. Jadi ok, ni anda buat tangan macam ni. Dan bila tekan dia kelas satu, itu akan kena. Sekarang satu, dua, tiga. Dia dalam keadaan tidak yang tidak stabil. Walaupun saya tekan satu jari kan, dalam kekuatan tekan macam tu. Okey, boleh buat dalam sini dan jangan lepas eh. Kita tekan ni sebelah satu, dua, tiga. Okey. Kemudian kestabilan badan kita pasti kan. Okey, macam tu kan. Sebelah kan, satu, dua, tiga. Dia dalam keadaan yang tidak stabil. Okey. Cara guna sabun magnetik aura ni, kita boleh gunakan muka dan keseluruhan badan. Dan boleh gunakan sebagai shampoo juga lah. Jadi saya nak tunjuk keberkesanan produk sabun magnetik aura ni. Cuba kita simpan sabun ni dalam poket. Lepas kita simpan dalam poket, kita tengok kita nak balas ni. Mula kita buat keseimbangan badan. Jadi macam tu. Angkatkan ke situ. Cuba tahan kan. Kita rasa dengan 4 jari, cuba tahan. Nampak? Dia lebih stabil kan? Okay. Kita ni. Cuba tahan kan. 1, 2, 3. Okay. Macam ni. Kuatan. 2, 4, 3, 4. Betul-betul ya, kita tahan. Jadi dia punya kesan dia, walaupun disimpan di dalam poket. Okey, kalau kita ada, kita cuba uji gula sekali lagi. Dan kuat tak nanti pulang. Cuba tahan ya, 1, 2, 3. Tak seimbang. Jadi selepas kita gunakan sabun merah awal, contohnya kita sapu di tangan kita sikit. Dalam ini, sapu di tangan sikit. Letakkan dengan air. Sambung sikit lah. Kita tengok dia punya ni. Sekali lagi. Kita pada demonstrasi yang sama. Kita tahan. Kan. Kekuatan. Jadi. Kuih berubah. Kita tahan. Kepalilan. Kita tahan lah. Jadi itulah kelebihan selepas menggunakan sabun ni. Jadi selamat mencuba lah. Terima kasih. Abang, sabun ni bila barulah pertama kali saya pakai pagi tadi, bila saya pakai kena je dah riwai, kena sabun barang segar. Lesu badan hilang, mengantuk mata hilang, segar. Nak pergi salat subuh pun, weh, cukup cerdas lah. Jadi ini kelebihan sabun ni sebab apa? Itulah dapat saya beritahu dulu pasal pertama kali pakai. Okay. Terima kasih. Surah Al-Falaq. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. من شر ما خلق. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. ومن شر غاسق إذا وقب. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada ikatan-ikatan tali sihirnya. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Adnan bin Al-Rohab selaku pengarah dan pengasas produk Manager Awal. Jadi kita maklum bahawa produk Manager Awal ni mendapat sambutan yang sangat orang berantakan dengan testimoni-testimoni pengguna yang sangat mengagumkan lah. Dan yang terbaru sekali kita keluar di pasaran sekarang adalah sabun Manager Awal.
Jadi sabun dengan tiawa ni adalah gabungan daripada beberapa bahan seperti sirih. Ya. Sabun dengan tiawa ni dihasilkan daripada daun sirih yang terpilih dan diperkaya lagi dengan kolagen, air zam-zam dan yang lebih istimewa lagi dengan sentuhan magnesium water sendiri lah. Dan sirih diakui mengandungi komponen seperti antioksidan dan estrogen yang sangat tinggi nilainya lah. Dan kandungan antioksidan di dalamnya membantu menghalang tindakan radikal bebas oleh pancaran UV yang memusnahkan struktur kimia kulit lah. Jadi mengikut kajian saintifik, ekstrak daun sirih yang mengandungi bahan kimia yang dapat bertindak balas, bahan kimia semula jadi yang dapat bertindak meregangkan kulit serta mengelakkan kedut dan merawat jeragat dengan berkesan. Dan sirih telah terbukti digunakan secara tradisional sejak zaman berzaman. Jadi khasiat estrogen pada daun sirih pula berupaya mengecutkan tisu-tisu organik dan berkhasiat antiseptik untuk membunuh kuman. Jadi kolagen akan membantu membarui yang berada di kolagen yang terkandung dalam sabun kita ini, membantu memperbarui dan melambatkan proses penuaan secara semula jadi dan menambah ajal kulit serta penghidratan. Jadi kandungan yang tambahan adalah magnetic water. Iaitu magnetic water dalam ini terbukti secara saintifik lah dapat meninggikan pengeluaran antioksidan tubuh daya tahan penyakit lah. Sementara dapat membantu anti agen anti penuaan dan dapat juga membantu sel darah putih mempertahankan pertahanan tubuh. Jadi kebaikan sabun magnetic aura ni ada banyak kelebihannya. Di sini saya bacakan 10 kelebihannya. Yang pertama sekali dapat memberi kesegaran dan meningkatkan daya tahan penyakit dan keyakinan diri. Dan dapat membantu melancarkan perjalanan darah pada permukaan kulit serta dapat membantu mengimbangkan cas pada permukaan kulit. Dan dapat membersihkan kulit, membantu ejen penuaan serta membantu meninggikan pengeluaran antioksidan pada tubuh. Jadi dapat juga membantu merawat berbagai masalah kesihatan anda. Di samping itu dapat juga meningkatkan stamina dan sangat baik untuk bersukan dan kerja berat. Kalau orang yang bersukan ini sangat sesuai pakai produk ini. Jadi selain daripada itu dia juga dapat membantu mengurangkan stres dan keletihan kita waktu kita memandu. Dan juga bau dia sangat wangi dan menyenangkan. Kalau kita nak gunakan, bila ia masa yang terbaik untuk gunakan sabun magnetic aura ni? Jadi kita gunakan untuk sebagai kegunaan harian kita. Contohnya kalau mandi 2 kali sehari tu, kita pagi dan petang atau pagi dan malam, kita gunakan pada keseluruhan tubuh kita. Dan untuk kesan yang terbaik. Dan boleh juga kita gunakan sebagai shampoo. Di samping membersihkan badan dan kelebihan-kelebihan yang saya baca tadi, dia juga yang penting ni, kelainan daripada sabun lain daripada yang lain ni, dia membantu melancarkan perjalanan darah pada permukaan kulit. Okay. Dan kalau yang lebih baik, kalau kita setiap kali kita ambil wudu 5 kali sehari sekurang-kurangnya, kita gunakan sabun ni sebelum kita ambil wudu. Maksudnya basuh muka, bersihkan muka dengan menggunakan sabun magnetic aura ni. Kemudian kalau yang ada kuliah sebelum kuliah ataupun kelas pun boleh pakai, ataupun sebelum mengajar ataupun sebelum mengulang kaji pelajaran dan sebelum bersukan dan selepas bersukan dan kerja berat. Jadi selepas ni kita akan tengok beberapa demonstrasi selepas kita menggunakan sabun magnetic aura ni. Insya-Allah.